Halo guys, balik lagi dengan Fikri di sini. Jangan lupa untuk di like, di share, sama subscribe dan tonton video ini sampai habis. Dan sekarang gue akan meng-unboxing HP Infinix guys. Oke. Ingat guys, tonton sampai habis videonya guys, jangan skip-skip guys. Gue doain semoga lu bisa beli HP yang sama guys, atau lebih bagus lagi, atau yang harganya 100 juta lu beli guys. Rekomendasi sih guys, apalagi kalau lu buat online-online, serba online nih, cocok. Baterainya gila, gede baterainya cuy. Kameranya apalagi tuh, apalagi lu sebagai ciwi-ciwi, tuh kamera gede banget cuy. Cocok lah buat konten kreator juga. Biasanya kita kalau bagian unboxing itu lama guys, sengaja belum berpanjang durasi sih sebenarnya. Nah, oke guys, packingannya sih mantep guys, tapi bener-bener tebal. Kalau nggak tebal, ngeri guys. Misalnya HP ini rawan lo HP itu. Tapi kenapa susah sekali guys? Wah, solatifnya di sini juga gimana agak susah guys. Buset dah, disolatifin, gila. Untung gua beli mata pisau baru guys, jadinya lumayan enak. Yang kemarin tumpul banget tuh, ini tuh tajam ini. Buset, harap bersabar guys, jangan skip iklannya ya kalau ada. Sangat berterima kasih banget loh. Nah, akhirnya guys, masih ada bubble lagi guys, sabar ya guys ya. bubble lagi. Oke, set. Kayaknya sih beberapa hari ini gua unboxing HP terus sih guys. Wow, sambung nyambung jadi satu kayak Rucika. Set. Akhirnya guys, HP-nya guys, ada game Mobile Legend guys. Tuh, ini hero-nya apa tuh? Tahu tuh. Infinix Mobile Legend Bang Bang. Anniversary 5 tahun. Waduh. Ternyata Infinix HP terbaru guys ya, 5 tahun gitu. Ini Infinix Hot 11S NFC. Nah, ini nih NFC di zaman sekarang tuh sangat-sangat dibutuhkan sekali guys. Oke. Ini untuk bagian depannya guys. Wish, ini karakternya siapa guys? Kalau ada yang tahu komen di bawah guys ya. Tapi sayangnya tuh suaranya kertek-kertek gitu sih. Enggak ini guys, Hot 11S NFC. Wow, mantep sih. Gokil. Ini sampingnya juga Hot 11S NFC. Ini kenapa ya di apa fitur NFC ini ditonjolin di judul ya guys ya? Mungkin itu yang dipengen gitu kan. Memori 64GB tambah 4GB. Konektivitasnya ada GPS, WiFi dan Bluetooth. Nih, baterai kapasitinya nih 5000 mAh nih. Wah, cocok nih buat lu pengguna HP berat nih. Wis. Operating sistemnya Android 11 enggak tuh? Waduh, mantep banget. Dan kamera depannya 8 megapiksel dengan dual flashlight. Wah, dan kamera belakangnya ada, wow, ini apaan ini? Bisa sampai 50 megapiksel. Hebat. Makin kesini kayaknya pixel makin gede banget ya. 2 megapiksel tambahnya dan AI lens, AI triple kamera. 3 kamera cuy. Dan quick flashlight. Prosesornya ditenagai dengan Helio G88 nih guys. Dan networknya 4G, 3G, dan 2G. Untuk 5G kurang tahu guys apakah sudah diupdate atau belum. Bisa komen aja di bawah ya. Dimensinya ya segini guys. Dan displaynya 6,78 inci Full HD Plus Punicing Display. Waduh, keren banget. Resolusinya 1080x2460.
Sensor-sensornya lengkap banget nih. Ada gas sensor, e-compass, L-sensor, proximity sensor, set fingerprint, soft gyroscope, dan NFC. Guys, 90Hz tuh. Buat main game lebih enak lagi guys dibanding 60Hz. Ini loh 50MP loh, hebat banget. Wih, 18W. Wah, kencang banget nih, pasti cepat nih guys. Nah, NFC-nya buat pembayaran gitu guys. Dan fingerprint ya, bisa fingerprint. Di bawahnya guys, Infinix Mobility Limited. Wah, ini ada sosmednya dia guys ya. Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya. Mungkin kayak ngemot-ngemot gitu guys. Nah, ini nih, ini bagian bawahnya guys. Ini diproduksi oleh Indonesia ya guys ya. PT Yifeng Cargo Mutiara Elektronik. Oh, buatan Indonesia guys. Oke guys, warnanya polar black ya. Polar black. Nah, ini guys, sebenarnya sayang banget nih bukanya segel nih, sayang sebenarnya. Tapi mau gimana lagi kalau kita enggak buka ya kita enggak make dong. Kita harus pelan-pelan guys buka segel guys. Aduh, bye-bye segel. Apa udah kebuka ya? Belum, guys. Aduh, guys, segel. Aduh, ya. Terbuka, guys. Gak kayak yang ini, bener-bener segel gini, guys ya. Kalau misalnya segel yang lain tuh tinggal selebeo. Aduh, ya. Buka segel, guys. Bye-bye segel. Wah. Kita buka guys, apakah isinya iPhone 11 Pro? Tada, widih, keren. Berat sih, berat, disangka enteng. Infinix Hot 11 S, wih, Helio, wih. Penasaran, widih, kameranya gila sih. Kita lihat perlengkapannya dulu guys ya. Kita lihat perlengkapannya dulu guys, apa aja yang gue dapat. Ini pertama-tama kita dapat charger pengisi daya 18 watt. Wow, dapat yang 18 watt, gila, ini pasti cepat banget guys pengisiannya guys. Wow, tapi enteng. Terus kita dapat apa lagi? Nah, ini pasti SIM injector. Ih, keren loh SIM injectornya kayak gini. Terus kita kabel tuh, iya tuh 18 watt tuh, warna orange. Dan sudah memakai Type C guys. Waduh, hebat pakai Type C guys. Iyalah, HP sekarang tuh emang selalu pakai Type C guys. Kok kayak ada yang seru nih? Apaan ya? Belum itu. Ini mungkin service center ya. Oh, tanda pendaftaran petunjuk penggunaan. Oh iya benar, service center. Kartu garansi guys. Kartu garansi berapa lama ya? Ya mungkin lama lah pokoknya. Nah, ini panduan petunjuk pengguna tuh ini. Kalau yang belum pernah memakai HP begini tuh. Ih. Apaan nih? Wow! Dapat dolar, guys. Welcome to join my club. Waduh. Hebat. Dapat apa ini? Wih, dapat dolar, guys. Widih, dapat uang dolar. Terus kita dapat casingnya guys, seperti biasa. Casing putih dan dapat anti gores ya guys ya. Sayangnya bukan TG sih, anti gores biasa doang. Tapi alhamdulillah lah dapat kita. Ya, terus kita lihat dulu HP-nya kayak mana. Modelnya kayak mana, guys? Modelnya kayak mana? Ini. Wow. Cakep cuy. Gila. Licin. Udah kayak ini guys. Belakangnya tuh. Tapi ini bodinya plastik ya guys, plastik guys. Ini loh kameranya loh. Gila sih. Kamera 50 megapiksel gede banget sih, gila sih ini. Tuh ada 3 kamera, tapi ini gila sih 50 mega. Wah, hebat. Coba kita ini apa? Wih,
fingerprintnya di sini, guys. Mengingatkan gue sama HP Sony, guys. Sony yang baru, guys. Fingerprintnya di sini, di samping. Ini bagian sampingnya, guys. Bagian depannya ini, samping, dan ini belakang nih kameranya banyak banget, guys. HP sekarang tuh kamera tuh gila ya, banyak banget kameranya. Kita sepertinya sampai unboxing sampai di sini aja, guys ya. Tapi penasaran nyalainnya. Tunggu dulu, guys. Nyalain di mana ini? Oh, di sini sekalian fingerprint tuh. Oh, Infinix Android. Mirip kayak Poco ya. Depannya kayak Poco. Wih, gila. Waduh, hebat. XOS, wow. Mana, guys? Tidak menyala-nyala, guys. XOS, wah. Oke, guys, sepertinya sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk di like, di share, dan subscribe. Bye bye, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Wih, BTW ini kamera di sini ya. Oke, bye bye.